Ya Rabbi warwani sahaba, Ya Rabbi warwani sulala. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.
semua peserta telah bisa hadir, kemudian datang ke masing-masing seksi sehingga mendapatkan informasi, mendapatkan wacana-wacana yang itu semuanya adalah bisa dijadikan bahan untuk kita saling memperkuat silaturahmi antara ASN yang baru dengan ASN yang sudah lama, agak lama yang ada di kantor kementerian ini. Tak kenal maka tidak akan sayang, dan tak kenal maka orang tidak akan bisa hormat. Oleh karena itu kami membuat satu usulan dan alhamdulillah oleh Bapak Pimpinan telah disetujui untuk melaksanakan kegiatan orientasi. Jadi orientasi ini dimaksudkan adalah untuk pertama kita saling mengenal, setelah kenal kita saling bisa bersilaturahmi, setelah bersilaturahmi tentunya akan banyak manfaat, diantaranya adalah manfaat ilmu, manfaat nasihat, yang itu semuanya menjadi bekal kita menjadi ASN Kementerian Agama yang disiplin, yang memiliki kompetensi dan memiliki kinerja yang baik. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi thariqah kita semuanya untuk bisa menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, dalam kesempatan ini mohon Bapak Kepala Kantor berkenan untuk memberikan tausiah kepada para ASN peserta orientasi angkatan kedua ini yang juga nanti sekaligus menutup berakhirnya masa orientasi angkatan kedua yang sudah berjalan selama 2 minggu atau 10 hari kerja kantor. Mudah-mudahan dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor, kita semuanya nanti bisa memahami apa yang menjadi keinginan harapan beliau ke depan untuk diri kita, kita semuanya, dan untuk Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan
acara-acara semacam ini, kegiatan-kegiatan semacam ini akan membawa manfaat, efek positif untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran bagi Rasulullah Muhammad SAW yang maulidnya kita peringati dengan berbagai macam cara. Dan saya baru kali ini menghadiri acara P3K plus maulid. Luar biasa. Saya mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bapak Ibu semuanya. Boleh tepuk tangan. Jadi sebuah acara menyelam sambil minum air sekaligus cari ikan. Berubah orientasi sekaligus maulid Nabi. Sekaligus bisa mengumpulkan dan bersilaturahim dengan beberapa jajaran pimpinan. Bapak Ibu sekalian, kita sering memperingati maulid Nabi, tetapi hasilnya, nah ini yang perlu kita pertanyakan, ada nggak hasilnya maulid? Ada Pak, tiba-tiba di rumah banyak nanas. Itu berkat bukan barokah ya. Maksud kita, maksud kami, apakah cinta kita kepada Rasulullah bertambah atau tidak sebelum dan sesudah maulid? Saya sering menjelaskan, saya sering mengungkapkan berdasarkan beberapa referensi, kesimpulannya adalah kualitas diri kita itu sangat ditentukan secinta apa kita kepada Rasulullah. Ya otomatis yang saya maksud cinta itu bukan hanya sekedar cinta palsu. Kalau hanya cinta atau senang saja, Abu Lahab pun senang ketika Rasulullah lahir. Lalu kalau kita hanya maulid kemudian ketika baca sholawat kita merasa gimana gitu ya, menyelami, tapi setelah itu tidak ada perubahan perilaku, tidak ada perubahan akhlak, apa bedanya kita dengan Abu Lahab? Rasulullah lahir, Abu Lahab senangnya bukan main, sampai memerdekakan budaknya. Dan karena itu kemudian Allah memberi bonus setiap hari Senin, siksaan Abu Lahab itu diberi diskon. Karena senang atas kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau kita senang saja tanpa meneladani beliau, tanpa berusaha mengidentikan diri kita dan hati kita kepada beliau, lalu apa bedanya dengan Abu Lahab? Jangan-jangan nanti, maulidillah ya, jangan-jangan nanti ketika di akhirat, siksa kita hanya diberi diskon satu kali dalam satu tahun. Kenapa? Karena maulid hanya satu kali dalam satu tahun. Mudah-mudahan tidak demikian. Logikanya Bapak Ibu, semakin kita cinta kepada seseorang, akan semakin berusaha mengidentikan diri kita dengan orang tersebut. Sebelum kita ke cinta kepada Rasulullah yang begitu agung, Bapak Ibu kan pernah tunangan dulu kan? Iya, kan tidak langsung nikah. Tunangan atau mungkin sebelumnya ketika PDKT. Maka biasanya apa yang dilakukan oleh orang yang akan kita tembak itu selalu kita tiru dan dengan itu kita bangga. Ya sedikit mungkin Pak Bida di kapal dia problem. Walaupun tidak mengenak ya, tapi mirip-mirip kan. Kita berusaha meniru orang yang kita cintai. Kalau orang yang kita tembak, kita taksir, misalnya seorang wanita ditaksir oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, maka ketika wanita itu pakai baju merah, si laki-lakinya akan berusaha untuk memakai baju merah juga. Sehingga saya seperti itu. Pengalaman kan? Pengalaman saya sebaliknya ini. Saya sama istri itu musuh besar betul. Benar, bukan main-main, cermat unggul. Terlalu banyak ngatur. Itu namanya keting nyanding. Makanya kalau benci jangan keterlaluan. Tau-tau jadi istri saya. Kembali pada yang tadi, orang yang kita cintai itu pasti kita berusaha mengidentikan diri kita.
dia yang kita cintai itu senang sate misalnya, maka kita berusaha bukan hanya senang sate juga, tapi lebih dari itu, kita berusaha untuk menyediakan sate untuk dia, walaupun gak punya uang, tak. Karena memang cinta itu bisa membuat rasa sakit menjadi indah. Ya, singa saya begitu ya. Itulah cinta. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi beberapa sahabat itu banyak, bahkan banyak ya, yang berusaha mengidentikan dirinya dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah ditiru, apa yang diucapkan Rasulullah ditiru, bahkan bagaimana Rasulullah berbicara, caranya, gayanya, sahabat-sahabat itu banyak yang ditiru. Bahkan mereka bukan lagi dikatakan cinta Muhammad, tetapi gila pada Muhammad. Sampai ada seorang sahabat, ini saya juga sering menceritakan, karena inginnya niru Rasulullah, ketika dia jalan di sebuah tempat, tanpa ada sebab apapun, dia menundukkan seperti orang rukuk, pura-pura ambil sesuatu, padahal tidak. Ketika ditanya, kamu sedang apa? Saya sedang meniru Rasulullah. Karena pernah melihat Rasulullah berjalan di jalan ini, kemudian beliau memungut sesuatu, menundukkan badan, sehingga kata ini meniru beliau, saya tundukkan badan juga. Sampai segitu. Sehingga masyhur waktu itu perkataan orang-orang yang baru kenal kepada Rasulullah dan umat Islam di Madinah dan baru tahu bagaimana pola komunikasi Rasulullah, kesimpulannya sama. Ma'araitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Itu kesimpulannya. Ma'araitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Saya tidak pernah melihat orang begitu cinta kepada orang lain sama seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Jadi luar biasa cintanya orang sahabat. Nah ini baru cinta kepada itu, bukan PHP. Kalau mengatakan cinta tetapi akhlaknya tidak menurut Rasulullah, palsu. Om gue palsu. Ketika maulid Nabi khusyuknya luar biasa, tapi ketika setelah maulid ternyata rasa irinya, rasa lebih baik dari yang lain itu masih ada, palsu. Ya, beberapa hal yang mungkin kita tiru saja kita tiru. Mungkin dalam artian sesuai dengan kemampuan diri kita dan sesuai dengan keberanian diri kita. Kemampuan diri kita itu misalnya yang kita tiru bagaimana tahajud beliau, bagaimana puasa beliau, bagaimana zikir beliau. Berani dalam artinya kalau tidak berani dengan ditiru. Seperti apa? Poligami misalnya. Mau tak benar lapor. Karena yang dilakukan Rasulullah berat. Istri kedua itu Sayyidatina Sa'udah, tua, hitam, gemuk, miskin, anaknya banyak. Bapak-bapak kalau mau niru Rasulullah ya kayak gitu. Jadi ini yang kita maksud dengan bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Dan apa yang Allah berlakukan dalam skenario hidup Rasulullah itu bukan sebuah kebetulan. Allah menciptakan Rasulullah SAW, kemudian memberikan skenario hidup yang katanya qaul shalawat tadi itu menyakitkan. Menyakitkan menurut kita, Rasulullah ya enjoy saja. Itu sudah diatur semuanya, dibangun di atas logika yang sangat rasional. Bukan tanpa alasan Rasulullah dijadikan anak yatim. Bukan tanpa alasan Rasulullah dijadikan orang miskin. Walaupun masih diperdebatkan ini debatable, Rasulullah itu miskin apa enggak? Dikatakan kaya, beliau sering kekurangan makan. Dikatakan miskin, tapi beliau mampu membiayai 70 orang santrinya dengan memenuhi segala kebutuhannya tiap hari. Abu Sufyan bukan santri Rasulullah. Jadi kaya tapi miskin, miskin tapi kaya.
Ini semua dibangun di atas logika yang sangat rasional. Kenapa Rasulullah dijadikan orang miskin? Kalau Rasulullah orang yang kaya, maka kita akan mempunyai mindset Rasulullah itu ibadahnya bagus, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, maka kita akan bilang, wah dia orang kaya, kami gak ada otak. Dan saya walaupun ditinggal kasih jilat besar, iya kan? Atau yang masih belum punya cicilan, belajarlah cicil. Rasulullah dijadikan orang susah, orang yang menderita. Tetapi semangat ibadah beliau itu luar biasa. Karena kalau Rasulullah dijadikan orang yang baik-baik saja oleh Allah, ditakdirkan menjadi orang yang berkelebihan dalam banyak hal, maka kita menyatakan wajar Rasulullah itu ibadahnya bagus. Soalnya beliau sudah gak mikir ekonomi, kan lebih seperti itu. Jadi logika yang dibangun Allah dalam seluruh skenario hidup Rasulullah ini luar biasa. Tidak ada celah sedikit pun untuk menabrak Rasulullah secara logika dan menabrak Islam secara logika. Ini juga yang dibuktikan Bapak Ibu ketika perjanjian Hudaybiyah. Kira-kira 1 atau 2 tahun ya, saya lupa dalam riwayatnya itu, ketika Rasulullah akan haji wada, haji pertama dan terakhir, beliau tahun sebelumnya itu akan mengunjungi Makkah. Tapi oleh orang kafir Quraisy, oleh kafir Makkah, waktu itu tidak diperbolehkan. Sehingga kemudian beliau dan para sahabat tertahan di Hudaybiyah, nama sebuah tempat ketika akan masuk ke Makkah, yang sekarang juga dijadikan miqat, ya, miqat makan. Salah satunya adalah Hudaybiyah. Tertahan di sana dan terjadi perjanjian yang terkenal dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu umat Islam sekilas seolah-olah sangat dirugikan. Isi perjanjiannya di antara lain adalah, pertama, orang Islam yang dari Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah tahun ini tidak boleh masuk Makkah, baru diperbolehkan tahun yang akan datang. Pertama, padahal beliau sudah sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu berapa kilo saja? 20 kilo mungkin ya, dari lebih 30 kilo dari Makkah. Madinah itu 400 kilo dari Makkah. Kan ampun sumak loh dari itu. Tapi kemudian isi perjanjian yang disetujui oleh Rasulullah, pertama, orang Islam tahun ini tidak boleh ke Makkah, baru boleh tahun depan. Yang kedua, kalau ada orang non-muslim Makkah masuk Islam, maka orang ini harus dikembalikan ke Makkah lagi. Yang ketiga, kalau ada orang Islam kemudian berada di Makkah, maka orang ini tidak usah dikembalikan kepada Rasulullah. Kan merugikan. Sepertinya merugikan. Lemasa kalau ada orang Islam ke Makkah, orangnya gak boleh balik. Tetapi kalau ada orang mereka ke sini, kita harus kembalikan. Coba secara sekilas, logikanya kan gak masuk. Kan gimana? Tapi ini ditandatangani oleh Rasulullah, disetujui. Yang paling parah Umar waktu itu, sampai terucap kata-kata, karena memang orangnya sangat logis kan Umar, dan tegas. Beliau dengan agak emosi, ya Rasulullah, antar Rasul Allah, sampai ini benar-benar Rasul atau bukan sih? Kok sampai menyetujui perjanjian yang sangat merugikan kita? Kita sudah nggak boleh masuk, orang kita yang masuk ke sana nggak boleh kembali, tapi orang mereka yang kesini harus dikembalikan. Rasulullah hanya banyak senyum aja. Jadi jawab tuh, ya logika Umar nggak mau tertolak. Tidak ada orang yang tahu bahwa ada satu hal yang menjadi strategi Rasulullah waktu itu. Jadi walaupun perjanjiannya seperti itu, Rasulullah mempersyaratkan gini, oke, gak apa-apa,
kita tahun depan balik lagi. Kalau ada orang Mekah ke sini, bisa kembalikan, nggak apa. Ada orang sini ke Mekah, tahan aja di situ, nggak apa. Tapi tolong jangan dilarang orang berdiskusi tentang ajaran Islam di Mekah. Jadi walaupun dalam perjanjian ini seolah-olah umat Islam kalah, tetapi persyaratan Rasulullah yang satu ini memenangkan segala sesuatu di atas segala-galanya. Sehingga sejak saat itu orang-orang Mekah itu banyak yang berdiskusi, Bapak Ibu. Islam sudah mulai viral ya, mulai viral. Orang-orang Mekah sudah mulai sadar dan mulai membandingkan bagaimana ajaran Islam dengan ajaran mereka. Nah, iya. Coba kita bayangkan, kita bikin patung sendiri kemudian diletakkan di pinggir Ka'bah, kita sembah sendiri. Kita pukul Tuhan kita, patung itu diam saja. Kita ludahi diam saja. Nah, bisa. Logika sudah mulai berjalan. Mereka juga mulai membandingkan akhlak Rasulullah Muhammad dengan akhlak Abu Jahal, dengan akhlak Abu Lahab. Muhammad itu orangnya lemah lembut, ya, menyayangi semua orang. Ya kita sama Abu Jahal, Abu Lahab, jadi diskusi ini, diskusi ini terus berkembang, Bapak Ibu. Para petinggi kafir Quraisy, para petinggi kafir Makkah mau melarang, nggak berani, karena dalam perjanjian mereka tidak boleh melarang diskusi apapun tentang Islam. Jadi ini mulai berkembang. Ini strategi Rasul, mengalah untuk oke, secara fisik kita kalah, tapi lihat strategi saya, Islam akan berkembang tanpa kedatangan saya sekalipun. Ini luar biasa. Insya Allah. Ya itulah Rasulullah. Yang bukan anak sekarang, pasorolomo. Dan itu model dia. Bahkan pola kepemimpinan beliau itu ada yang mengkodifikasikan dalam sebuah buku namanya Ensiklopedia Kepemimpinan Rasulullah, 12 jilid, satu jilid tebal, dan bukunya buku besar bukan buku kecil. Saya pernah baca bab jilid 1 tapi tidak tuntas. Mau beli harganya mahal. Selama masih bisa nampung. Ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini kita coba untuk teladani. Kita mencoba untuk berpikir siapa Rasulullah dengan lebih dalam dan lebih rasional. Mudah-mudahan dengan maulid ini kecintaan kita kepada beliau itu menjadi lebih besar. Bukan hanya cinta saja, tetapi juga meneladani bagaimana perilaku beliau, bahkan bagaimana hati beliau, kasih sayangnya kepada umat, perhatiannya kepada umat, kemudian keinginan bagaimana umat itu menjadi umat yang baik. Karena satu-satunya Rasul yang punya sifat dalam ayat terakhir surat At-Taubah itu tadi dibaca dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, pertama azizun 'alaihi ma 'anittum, yang kedua hadisun 'alaikum, yang ketiga bil mu'minina ra'ufun. Tiga karakter super ini hanya dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa Rasul yang lain punya? Sama punya, tetapi tidak sebesar Rasulullah Muhammad. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum, apa yang meresahkan umat Islam, apa yang meresahkan kalian, itu adalah sesuatu yang besar bagi Rasulullah. Sehingga beliau selalu berpikir, bagaimana umat ini enak semua, bagaimana umat ini tenang semua, bagaimana umat ini bahagia dan selamat semua. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Yang kedua, harisun 'alaikum, sangat ingin. Haris itu kan ambisi, sangat ingin 'alaikum atas kalian, supaya kalian ini jadi orang selamat. Sehingga ketika ada bocoran dari Allah bahwa nanti umat Muhammad itu ada yang masuk neraka, tidak ada kesusahan yang lebih itu bagi Rasulullah. Saya mikir begini. Yang terakhir, bil mu'minin ra'ufur rahim, kepada orang-orang mukmin itu ra'ufur rahim, ra'uf sangat lemah lembut, sangat kasih sayang.
silakan beri masukan. Bukan untuk apa, untuk kebaikan kita semua. Yang paling sering komunikasi dengan saya ya jajaran pimpinan ini, mungkin ada sesuatu yang kurang, mohon Pak Kasubag kasih-kasih memberi masukan ke saya. Pak, seharusnya tidak seperti ini. Terima kasih, teman-teman. Jadi itu, Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan Maulid ini mengandung banyak hikmah untuk kita, menambah kecintaan kita kepada beliau, dan menambah semangat kita untuk bersolawat kepada beliau dan meneladani beliau. Amin, jawabkan amin. Dan marilah kita tutup kegiatan orientasi P3K gelombang kedua ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.